Tanda-tanda cewek nggak mikirin perasaan kamu. Langsung aja yuk, ceki-ceki. Gimana sih tanda-tandanya kalau cewek nggak mikirin perasaan kamu? Dimulai dari poin yang pertama. Yang pertama, dia nggak menghargai waktu kamu. Misalnya aja, kamu sama dia nih udah bikin rencana buat ketemuan. Tapi kemudian, dia ngebatalin gitu aja tanpa bilang maaf. Seolah-olah cuma dia aja yang sibuk punya waktu yang sangat penting. Nah, hal ini menjadi salah satu tanda nih guys, kalau si doi nggak mikirin perasaan kamu. Dan yang kedua, balas chatnya tuh lama banget. Misalkan aja kamu tahu nih bahwa dia itu lagi nggak sibuk, tapi dia kalau balas chat kamu tuh lama banget. Atau lebih parahnya lagi, dia cuma ngebaca aja chat kamu tanpa mau ribet-ribet ngebales. Dan saat kamu tanya kenapa dia nggak balas, dia malah bilang dengan entengnya seperti ini contohnya. Oh, lupa. Wah, itu sih nggak mikirin perasaan orang banget namanya. Dan yang ketiga, dia selalu melihat HP saat jalan sama kamu. Daripada melihat mata kamu selama berjam-jam, dia lebih memilih untuk melihat HP di genggamannya. Jadi kalau gebetan kamu selalu megang handphone dan langsung ngebales chat yang masuk, sedangkan saat kamu ngechat dia, dia tuh sangat lama buat ngebalesnya. Wow, tanda-tanda tuh guys. Yang selanjutnya, suka ngebandingin kamu dengan orang lain. Kalau dia suka nyalahin ataupun ngebandingin kamu dengan cowok lain, itu sama aja dia nggak mikirin perasaan kamu sama sekali. So yeah, udah jelas ya sekarang guys? Ada yang mau ditambahkan lagi? Langsung aja cus gabung ke kolom komentar.